Lomba lukis yang diadakan oleh Korlantas dalam rangka menyambut hari ulang tahun polisi lalu lintas adalah sesuatu kegiatan yang sangat menarik. Karena kegiatan seperti ini yang dilaksanakan pada masa pandemi tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang gemar melukis atau menggambar. Hal-hal seperti ini dikembangkan untuk meningkatkan kreativitas, sekaligus juga menyehatkan mental masyarakat agar masyarakat tetap mempunyai harapan di dalam situasi yang sulit seperti ini. Sekaligus melalui lomba ini, kita akan menanamkan kecintaan kita terhadap lalu lintas dan menjaga atau membangun lalu lintas yang tertib, aman. Dan kenyataannya karya-karya yang dikirimkan atau terkirim sungguh sangat menggembirakan karena karya-karyanya sangat menarik dan memiliki kreativitas yang mengagumkan. Di antaranya teknik, tema, dan sudut-sudut pandangnya, saya lihat karyanya sudah jauh lebih baik dibandingkan karya-karya anak-anak zaman dulu misalkan. Dan sekarang dengan adanya digital, mereka juga semakin mudah menggambar, mudah menyampaikan pikiran dan perasaannya, hingga mereka dapat ikut serta menyemarakkan lomba ini. Ya, ini dalam rangka hari ulang tahun lalu lintas ya yang ke-66, Dirkamsel mengadakan lomba melukis untuk beberapa kategori. Tetapi di luar dugaan saya sebagai salah satu tim dewan juri, hasilnya sangat luar biasa. Selain juga pesertanya luar biasa, hampir mencapai 500 karya yang terkumpul gitu. Secara kualitas, secara pengetahuan melukis, secara penyampaian ide dalam hal komunikasi, ini menunjukkan bahwa generasi ini sedang bergerak di luar saya sendiri pengamat melihat itu ya karya-karya anak-anak. Tidak seperti di zaman saya dulu ya, tentu saja keterbatasan teknologi, tapi ini di luar imajinasi saya bahwa karyanya membuat saya pernah dikomunikasi soalnya di advertising, jadi saya pengertian komunikasi di advertising itu kok sudah ada di masuk di dalam penyampaian karya hari ini. Luar biasa lah, sukseslah untuk Dirkamsel, dan ini bukti bahwa masyarakat mencintai lembaga kepolisian. Terima kasih.